Aibtu Aris Bin Mas Tanjung Duren Selatan bersama anggota Citra Bayangkara jajaran Polsek Tanjung Duren laksanakan apel siaga bersama antisipasi gangguan Kamtibmas. Pada kesempatan ini, Kapol Subsektor Ibda Wayan menyampaikan arahan Kapolsek Tanjung Duren untuk menjaga kekompakan dan saling apresiasi antar anggota, serta bahu-membahu dalam mengamankan wilayah. Anggota dapat waspada dan menjaga keselamatan dalam melaksanakan tugas, memerangi gangguan Kamtibmas seperti tawuran dan gangguan lain, tidak mengenal pamrih serta menjadi contoh di lingkungannya. Pada apel siaga tersebut dihadiri sekitar 60 orang peserta jajaran Citra Bayangkara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Thank you.